Memperingati HUT Belawan Pers Klub Maju Sukses berlangsung diwarnai dengan menyantuni puluhan anak yatim piatu di Cafe Family Jalan Cimanjuk Belawan, Kecamatan Medan Belawan. Rangkaian acara dimulai dengan sambutan panitia pelaksana oleh Suryono Caraya. Turut hadir dalam acara tersebut, Camat Medan Belawan Ahmad SP, GM Pelindo diwakili Humas Pelindo 1 Cabang Belawan Alung, Ketua dan Pengurus Awan Merah, Sekretaris AP2GB Avian, tokoh masyarakat, pemuda serta elemen masyarakat lainnya. Camat Belawan Ahmad SP berpesan agar kedepannya 21 wartawan tergabung dalam BPC lebih mempererat hubungan, saling kompak bekerja sama secara profesional pada masing-masing media, jalin kemitraan bersama pemerintah maupun instansi terkait dalam memberikan informasi yang positif dan membangun. Sesuai moto Belawan yakni bersih, aman, wajib anti narkoba demi memajukan masyarakat Belawan. Terutama di wilayah Sumatera Utara, khususnya Medan Utara dan Belawan, yang mana di sini kita telah banyak melakukan beberapa terobosan diantaranya dengan TNI, Polri, sipil dan juga kepada para usahawan-usahawan dan juga kepada elemen-elemen masyarakat yang ada di Belawan, yang untuk kita kembangkan dan untuk kita berikan satu penjelasan tentang apa yang telah terjadi di Belawan, baik itu dalam satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya sampai dengan kegiatan yang umum. Jadi bangsa sekarang ini tinggal istilahnya selangkah lagi untuk menuju yang lebih baik dan untuk maju. Tanpa insan pes, tanpa adanya grup-grup yaitu pes ini seperti BPC ini juga kita masyarakat di luar kita di seluruh Indonesia bahkan dunia tidak akan mengetahui apa yang terdapat di satu wilayah. Ini sangat kami banggakan. BPC ini mudah-mudahan BPC ini terus menerus, ini tahun kedua, tahun ketiga dimulai Januari ini akan lebih berkhasiat lagi untuk pembangunan di Kecamatan Medan Belawan khususnya Kota Medan pada umumnya. Saya atas nama pemerintah Kota Medan, Camat Medan Belawan sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, rekan juang di BPC ini. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsauran Sitorus melaporkan.